Selanjutnya, pemerintah Kota Banjarmasin memastikan pelaksanaan pemilu 2024 berjalan lancar dan aman. Karenanya siap mendukung penuh jalannya proses pemilu di Banjarmasin. Pemko Banjarmasin melibatkan generasi muda atau milenial dalam kirab pemilihan umum terkait penyebaran informasi pelaksanaannya di 5 kecamatan selama 7 hari sejak 3 sampai 10 Juli 2023. Ini menyusul pembukaannya pada 3 Juli tadi di halaman Siring Balai Kota Banjarmasin. Wali Kota Ibnu Sina memastikan pemilu di Banjarmasin berjalan dengan aman dan lancar. Ibnu Sina menyebut Banjarmasin sebagai daerah berjuluk Kota Seribu Sungai, memiliki potensi mendukung pelaksanaan sosialisasi pemilu bersama kaum milenial menggunakan perahu susur sungai. Ibnu menambahkan Pemko Banjarmasin siap mendukung penuh jalannya proses pemilu. Ibnu juga berharap para pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih sesuai dengan kriteria pilihan masyarakat pada pemilu serentak 2024. Pertama, selamat sukses dulu karena kirab pemilu ini sudah sampai di Kota Banjarmasin. Dan kami berharap ini adalah sosialisasi dari KPU dan juga penyelenggara pemilu agar pemilu kita berjalan langsung dengan aman, damai, lancar. Dan mudah-mudahan dari Kota Banjarmasin nanti dikirapkan seluruh Kalsel. Pada prinsipnya pemerintah kota siap mensupport, siap bekerja sama memastikan bahwa pemilu berjalan dengan aman dan damai. Disebutkannya pula pemilu adalah pesta rakyat sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk menyukseskan pemilu 2024. Murtasiah Banjar TV.